4 berhadapan dengan tim 5 Mitra Olahraga di game yang kelima ini. Kembali kita saksikan. Ya, sebentar lagi akan segera dimulai. Tadi kali ini Billy berada di tim 4 ya, bersama kawan-kawan yang lain. Ada Aloy di sana, juga ada Yugi ya, salah satu pencetak gol yang cantik tadi ya, berhasil juga memberikan keunggulan bagi timnya di game-game sebelumnya. Tadi juga kawan-kawan dari tim 5, kali ini ada Chris, ada Felix juga, ada Dani, akan mencoba kembali keberuntungan mereka di game di pertandingan kedua bagi mereka ya, atau pertandingan kelima secara keseluruhan. Ya, Aloy kembali kali ini menarik pertandingan ini sepertinya, Mitra Olahraga ya, bisa kita prediksi berjalan dengan sangat baik karena memang pemain kedua tim ini bermaterikan pemain-pemain yang sangat baik ya. Ya, kebetulan sekali mereka berada di tim ini. Kali ini lagi-lagi Chung. Masih Chung. Ada Felix di sana, bukan pelanggaran tadi. Ya, Felix cukup tenang tadi. Yugi ini dia. Yugi melebar di sana, Yugi. Wow, bisa dihalau tadi. Bola yang dicoba dilakukan, diberikan melebar ke kanan tadi kepada Lemas tadi. Halau kali ini, tendangan sudut. Wow, menghujam tadi. Tendangan dari Willy. Lagi-lagi sangat keras tadi ya, namun masih tepat tadi berada di pelukan penjaga gawang dari tim 5. Felix kali ini Mitra Olahraga sektor kanan. Masih Felix. Chris seperti yang dicari. Chris, lepas Chris. Chris, iya. Yeah. Langsung, iya. Yeah. Felix lagi-lagi. Kerjasama segitiga yang sangat baik tadi antara Felix, Dani, dan juga Chris tadi, namun juga belum bisa memperoleh satu gol ya. Langsung saja menekan kawan-kawan dari tim 5 ini, tidak sedikit pun memberikan nafas kepada pemain belakang dari tim 4 ya, Mitra Olahraga. Kali ini Felix sudah menunggu di sana, Jung, Chris, dan juga Dani, iya, saling mengandalkan tadi. Dan bola lepas begitu saja. Ujung kali ini. Iya, acuan tadi masih cukup tangguh. Willy lepas tadi. Iya. Ada Willy tadi. Yugi kali ini. Masih Yugi, ada Chris tadi. Bukan handsball dari Felix kali ini. Iya, kembali bola ke belakang. Namun sayang sekali tadi. Iya. Sebuah penempatan yang langsung tadi mengarah ke gawang dari tim 5 ini, yang kali ini dipercayakan kepada Godek ya. Ya, Felix tadi. Masih kita saksikan. Yugi kali ini. Yugi lepas. Sudah menunggu di sana. Ada Lemas tadi. Jung kali ini, Mitra Olahraga. Wow, kencang sekali tadi kaki kiri dari Jung tadi ya. Nomor punggung 69 ini yang juga dikenakan oleh acuan ya, dua nomor punggung yang sama dari sebuah tim. Ya, kembali kita saksikan Aloy tadi membagi bola pada Philly tadi. Ya, ke tengah kali ini Chris, melebar Chris maksudnya, lagi-lagi belum tepat ya posisi dari tiga pemain atau dua pemain depan yang kali ini coba ditempatkan di game yang kelima ini ya, dari tim kelima juga. Nah, kali ini acuan tepat sekali. Willy kali ini, Willy masih ragu-ragu. Ada Jung di sana, masih kosong-kosong Mitra Olahraga. Ini pertandingan yang menarik ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, bermaterikan pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Dani kali ini. Masih Dani melebar pada Chris. Lagi-lagi kerjasama segitiga yang sangat baik ya, menunggu support. Namun sayang sekali terlalu jauh tadi, lebih dekat pada Aloy. Ada Willy mundur ke belakang tadi. Ya, Aloy masih melebar. Aloy bisa diblok dengan baik oleh Lemas. Kali ini Chris.
Chris sendiri Chris. Angkat tuh. Ya, ditepis tadi. Baik sekali tadi. Penjaga gawang dari tim 4 ya, Justian mampu memberikan penyelamatan yang sangat cemerlang tadi untuk mempertahankan gawangnya. Lagi-lagi begitu tepat dan begitu lengket bola tadi. Justian langsung tadi bola tinggi sekali dari Acuan. Konsistensi dari seorang Acuan, pemain-pemain belakang dari tim 5 ini ya, Chris dan kawan-kawan mampu memberikan jaminan. Lemas kali ini lepas. Iya, ada Willy kepada Lemas. Iya, Lemas langsung gol. Ini dia berhasil membuka keunggulan bagi tim 4 ya. Ya, ini dia. Sehingga dokumentasi ini berjalan dengan sangat meriah ya. Juga kawan-kawan dari tim-tim lain nanti ya, mudah-mudahan di game-game yang masih ada sisa 5 ini juga bisa melakukan selebrasi yang begitu baik ya nanti ya, dan menghibur yang jelas ya. Kembali ke lapangan 1-0 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari tim 4, Aloy dan kawan-kawan unggul sementara atas tim 5. Angkat bola kali ini Felix, lebih dekat kepada Justian tadi. Mundur ke belakang. Ya, ada Arsen di sana atau Ferry sepertinya. Kontrol sejenak Chris tadi bola. Tim 5 kali ini mencari support rekannya karena memang terlalu jauh ya jarak antara Dani dan juga tadi Chris. Jung melebar. Ada Albert. Sayang sekali tadi Yugi kali ini, bahaya Mitra Luraga. Yugi langsung ya. Seperti yang saya duga tadi ya, pasti saja melepaskan tendangan roketnya Yugi, namun masih juga belum tepat sasaran tadi. Kembali kita saksikan masih tertinggal tim 5. Ferry. Iya, Willy yang dicari. Sayang sekali. Ya, Felix. Kita saksikan. Masih Felix. Balik-balik. Oh! Felix ya. Beberapa kali pemain satu ini yang memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Dan Mitra Luraga mampu berada di posisi yang tidak terkawal ya. Sehingga beberapa kali bola yang mengarah kepadanya mampu menjadikan sebuah peluang ya. Lemas kali ini. Ya, Yugi lagi-lagi menari-nari. Willy di sana. Ya, Willy kali ini langsung Willy. Ya, masih bisa dikendalikan dari dengan baik oleh Godek ya, Mitra Luraga. Dani melebar. Dani di sana, ada Albert langsung. Ya, heading sejenak. Iya, maksudnya lepas kali ini. Sayang sekali tadi tangkapan bola dari Justian. Oh, lemah sekali dan lebih mengarah kepada penjaga gawang tadi. Ya, lepas. Kita saksikan. Namun begitu cepat timing dari penjaga gawang Godek tadi. Jong kali ini serangan balik cepat dari tim 5. Ada Felix. Buang saja tadi bola, kontrol sejenak Acuan. Iya, langsung maksudnya. Oh, membenturkannya sendiri tadi Aloy. Yugi. Ya, gol kedua terjadi. Oh, rupanya masih gagal. Ya, jelas sekali. Bola sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Sensitif sekali ya Mitra Luraga. Akan pasti menjadi sebuah pelanggaran ya. Memang sangat perlindungannya sangat ekstra bagus atau ekstra ketat ya untuk seorang penjaga gawang ya. Sangat dilindungi. Kembali kita saksikan Dani. Ya, salah pengertian tadi, maksudnya pergerakan dari Chris tadi tidak terbaca dengan baik sehingga bola lain mengarah ke pemain lawan justru. Aloy. Angkat bola Aloy. Jelas sekali Yugi sudah menunggu langsung. Yo, Willy kali ini berhasil
satu panel pass yang tepat. Dan menjadikan gol yang kedua bagi tim 4, 2-0 keunggulan sementara kawan-kawan tim 4 atas tim 5 ya. Iya. Sedikit melelahkan ya. Kawan-kawan dari tim 4 begitu gencar tadi ya. Yugi dan kawan-kawan tidak memberikan nafas kepada pemain-pemain belakang dari tim 2 atau tim 5 sehingga mampu kembali memberikan keunggulan atau gol yang kedua tercipta. Angkat bola kali ini langsung mengarah pada Chris ya, tidak putus asa, terus berjuang kawan-kawan dari tim Chris kali ini. Iya, ini dia yang selalu ditunggu-tunggu ya, kaki kirinya yang ditunggu oleh rekan-rekan menjadi sebuah killer pass ya, namun kali ini belum juga tercipta. Iya, kembali Aloy tadi. Akan bola kepada Willy, melebar, iya lepas kawalan, iya sayang sekali tadi Lemas dikawal dengan baik tadi oleh Albert, Dani, Felix turun sedikit posisinya, Dani, Chris yang dicari tadi maksudnya, iya. Masih ada ya pelanggaran jelas tadi dilakukan tadi oleh Lemas sepertinya ya. 2-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Dani, ya ini dia gol yang sangat baik tadi, menyusur tanah tadi. Dani, ya selebrasi lagi. Ya, 2-1. Dani berhasil memperkecil keunggulan dari kawan-kawan tim 4 ya. Melalui tendangan kaki kirinya tadi. Iya, pertandingan usai sudah Mitra Olahraga di game yang kelima ini. Dengan skor akhir tetap keunggulan bagi kawan-kawan dari tim 4 dengan skor 2-1.